Rumah tangga Nasar dan Musdalifah kini di ujung tanduk. 8 bulan lebih tak tinggal satu rumah, bahkan saat lebaran kemarin pun, Musdalifah mengaku tak dikunjungi Nasar di rumah megahnya. Nasar memilih mudik ke Bandung, Jawa Barat berlebaran bersama keluarga besarnya. Bahkan ketika lebaran telah usai, Nasar masih di Bandung. Lalu seperti apa kebersamaan Nasar dan keluarganya yang ternyata 3 tahun tak pernah dikunjungi? Mirsa Intense, sekarang saya sudah sampai. Kebetulan di sini adalah tempat banyaknya orang yang kalau mau nongkrong, kalau mau makan, kalau mau cari view yang bagus, mereka semua datang ke sini. Dan kebetulan aku belum pernah ngajak keluarga ke sini. Kita mau cari tempat dulu. Saya juga rada-rada lupa dan saya belum pernah ke sini sebenarnya ya. Tapi pernah dengar-dengar kata teman-teman bagus katanya di sini. Nah, aku ingin coba. Kalau nggak di sana, apa di sana kita tanya dulu ya. Oke, yuk ikutin dulu yuk. Yuk. Nah, jadi kebetulan kalau orang tua diajak ke sini tuh kan mereka mungkin belum pernah gitu ya. Kalau dibawa ke sini tuh seperti apa rasanya? Nah, bagaimana Mas Tuti, menurut Mas Tuti perasaannya dibawa ke tempat seperti ini? Ini tempat baru merasai ya, dari semenjak dewasa hingga tua. Suasananya sangat bagus ya, indah. Bandung punya kita gitu ya. Terima kasih nih buat ponakanku yang satu ini. Baru sekarang kan bisa jalan-jalan. Iya. Gimana? Wah, terlalu lama kita nggak bisa bersua gitu. Tidak bersua. Nah, jadi, nah yang dimaksud sama aku quality time dengan keluarga tuh adalah seperti ini. Udah komplit nih. Yang kurang apa coba? Anak gue. Nah, tapi nanti sesaat lagi itu akan hadir bersamaku. Syukur alhamdulillah bisa kumpul semua. Bisa berkumpul semua, mudah-mudahan ke tahun kedepannya bisa seperti ini lagi. Lebih dari ini insya Allah, mudah-mudahan. Begitu. Ya, emang udah lama, 3 tahun hilang. Ya, lama 3 tahun gak ada begini-beginian. Nah, baru sekarang ini alhamdulillah. Cuman ya ada kurangnya begitu ya, cucu gak pada ada gitu. Sangat indah sekali. Ini apa, suasana yang begini itu sangat didambakan ya, setiap orang tua ya sama anaknya ngumpul gitu. Udah lama sekali gak pernah mendapatkan suasana baru, terus bercanda, terus makan apa gitu. Udah lama sekali. Nasar seolah sudah melupakan Musdalifah. Bahkan untuk telpon atau ucapan selamat Idul Fitri pun tak dikirim Nasar untuk sang istri tercinta. Lalu benarkah pihak keluarga pun mendukung keputusan Nasar, bahkan menantang Musda untuk menggugat cerai Nasar? Lebih bagus, kita lagi tunggu kalau Mbak Mus memang mau menggugat cerai, kita amin, lebih bagus. Jangan menyalahkan Nasarnya kok tega, bulan baik, bulan suci, apa. Nah pemirsa biar tahu, gimana kalau adanya di pihak pemirsa semua begini. Dan menantang-nantang cerai Nasar. Masalah kalau bu mamanya anak-anak mau mengajukan ya, memang kan dari awal juga mamanya yang memang ingin seperti ini gitu ya. Dan kalau memang mamanya mau mengajukan juga, memang aku memang sedang menunggu gitu ya. Mudah aja kok sebenarnya, tidak harus dipersulit dan tidak harus diberitakan. Buat aku tidak mempermasalahkan ucapan silaturahmi minal aidin wal faizin apa segala macam. Karena aku juga sering bilang sama teman-teman semua, sama siapapun, ucapan minal aidin wal faizin itu bukan cuma perkataan. Aku mah nggak mau banyak bicara ya, nanti aja kita lihat seperti apa ya kedepannya. Aku juga pengen beres-beres ya, biar semua sama-sama enak. Selain cinta Nasar yang telah redup, Ibunda Nasar juga tak kuasa menanggung sedih dengan beberapa perlakuan Musdalifah kepadanya. Benarkah Musda pernah memberikan kurma tak layak konsumsi kepada sang mertua? Lalu seperti apa pengakuan orang tua Nasar yang sakit hati saat Musdalifah mengambil paksa mobil dan menurunkan sang mertua di tengah jalan? Ada ibu mertua di situ, mobil diambil, mikrofon diambil, Nasarnya sama ibunya sama supirnya salam pulang pada pakai taksi. Itu semua kejadiannya mulai apa, ada perdebatan sama istri saya ini sama ibunya Nasar itu kira-kira jam 6 jam 7-an maghrib. Tapi diambil mobil sama kakaknya, kejadiannya setengah 11 sampai jam 11 malam. Sampai pada pulang pakai taksi. Fatal banget. Ada ubi situ. Ya. Memperlakukan orang tua enggak enak gitu ya. Seperti disengaja semuanya gitu. Itu sepertinya sebetulnya kayaknya sih ya, udah biasa mereka menyakitin orang.
kalau kita belum percaya di sampai detik akhir baru. Jadi ya sebetulnya sama Nasar perselisihannya biasa-biasa aja, tapi kalau keadaannya begitu, kasihan Nasarnya. Kenapa seorang suami pulang kerja dibegal sama debt collector 8 orang tengah malam? Jadi biar pemirsa pun harap maklum, harap tahu, nah, kok sampai sesakit ini anak saya nggak tahu, ini baru sekarang-karang ini dia ngadu. Dia bilang nggak mau dibuka semua, udah cukup begitu aja, asal tahu. Maksudnya yang konkret-konkret. Jadi kita nggak usah berbohong, Allah tahu. Aku no comment aja ya. Aku tidak mau perpisahan ini banyak cerita, banyak komen. Ya udahlah, tidak ngirim apa-apa ya. Aku satu juga nggak ngirim apa-apa ya. Itu aku baru dengar omongan dari mana ya. Satu juga nggak ada. Aku nggak ngirim apa-apa dan aku juga belum ada komunikasi. Gelas yang sudah retak, tapi dipaksakan untuk mengisi air tuh banyak terus. Lama-lama si air udah diisi, air udah kertek-kertek. Dituang lagi air yang lebih panas. Apa tidak akan hancur gelasnya? Sudah tahu retak, dituangin air panas. Jadi hancur dong. Nah, itulah yang membuat aku menjadi itu perumpamaan yang sekarang ini sedang terjadi. Dari konflik rumah tangga Nasar dan Musda, maka inilah kisah lebaran Willy Dozan, pemeran Datuk Tunggal dalam sinetron 7 Manusia Harimau di lebaran kemarin. Lalu benarkah Willy rayakan Idul Fitri bersama istri barunya tanpa sang putra Leon Dozan? Benarkah Willy dan Betaria Sonata sudah berkomitmen jalani hidup masing-masing, meski Leon sendiri berharap orang tuanya kembali bersama? Dan sang pemeran Datuk Tunggal dalam sinetron 7 Manusia Harimau, Willy Dozan, ternyata melewati lebaran bersama istri barunya tanpa sang putra Leon Dozan yang memilih tinggal bersama sang ibu Betaria Sonata. Lalu benarkah ini menjadi pertanda bahwa Willy dan Betaria memang sudah menjalani hidup masing-masing walau sang anak menginginkan orang tuanya rujuk kembali?